Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Tasty. Alright teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mode Season 2 setelah istirahat cukup lama teman-teman ya. Aduh, sudah banyak yang meminta Real Life Mode, sudah banyak yang menanyakan nasib kelanjutan Real Life Mode ya. Dan beberapa juga banyak yang menanyakan GTA 5 Zombie teman-teman ya. Ya teman-teman, tenang aja, konten-konten GTA yang terdahulu ini gak akan gue matiin begitu aja teman-teman ya. Kemarin-kemarin ini emang lagi agak buntu ya, lagi agak kurang semangat buat bikin ceritanya teman-teman. Jadi difokusin ke roleplay dulu gitu ya, karena roleplay itu makin hari selalu ada bahan aja teman-teman gitu kan. Ya jadi biar kalian gak ketinggalan cerita roleplay gue secara langsung, kalian jangan lupa juga nih follow Facebook page gue ya, Mr. Ruli, atau kalian klik aja link description yang ada di description box di bawah. Terus nanti kalian follow teman-teman ya, gue live streaming setiap hari kok, tenang aja ya. Jangan lupa juga follow Instagram gue teman-teman ya. Oke. Oh ya teman-teman, jadi ini gue lupa episode berapa. Untuk di episode kali ini kita santai-santai aja dulu. Kita coba raba-raba lagi ya, pengenalan-pengenalan lagi nih. Siapa tahu kalian udah ada yang lupa karena breaknya terlalu lama. Oh ya, anyway ini gue salah jalan ya. Destinasi kita itu adalah kesini teman-teman. Nah, oke. Jadi kita ini lagi sama si Ucil dengan mobil barunya, Toyota GT86 yang kemarin dimodif di episode sebelumnya teman-teman ya. Jadi si Ucil kali ini mau jemput Jessica di rumah temennya nih. Udah sore nih ya, karena kan si Ucil ini, ya buat kalian yang belum tahu, udah jadian nih sama Jessica ya kan. Tinggal Ocol aja nih yang mau kalian comblangin ya. Nanti kita lihat si Ocol mau gak kira-kira sama si Rahel gitu loh. Aduh, lampu merah. Ya sekarang sudah menunjukkan hampir maghrib. Mungkin kalau di Indonesia ya, kalau suasananya kayak gini tuh. Ya lampu coba. Wah, tapi ini kalau nyalain lampu tetap gelap depannya ya. Aduh, lama banget nih. Oh iya, sambil ngobrol lagi ya teman-teman, mungkin buat kalian yang belum subscribe channel ini ya, mungkin kalian yang ketemu channel ini ketika gue lagi antusiasnya main roleplay GTA 5 Roleplay Indonesia, jangan lupa kalian follow ya teman-teman, kalian like dan kalian share tentunya ya. Karena kok follow sih, subscribe ya, jangan lupa kalian subscribe. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke. Ini ngomong-ngomong kita cukup lama kalau harus menunggu lampu merah ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit kita gaspol aja. Ini sih, waduh udah lama main gak pakai stick. Udah, wah ini. Ini bapak-bapak ini ngapain dah? Mau joget apa dia? Kok gue masih refill tank sih tulisannya? Ah, it's okay lah ya, gak apa-apa lah ya. Bekas isi bensin tadi teman-teman ya. Bapak-bapak tadi ngapain tuh? Oke teman-teman. Ini lot mana sih? Oh, lot sini ya ternyata. Lewat gang kecil ini teman-teman rumahnya. Kita lihat rumahnya ya. Jessica ini mainin mulu kerjaannya ya, tentang libur kuliah nih teman-teman. Wow, ini mobil kalau digaspol enak banget suaranya. Oh, yang mana nih rumahnya nih? Ini kan harusnya di GPS kan yang ini. Oh itu dia. Oh itu dia si Jessica-nya teman-teman. Kita muter balik dulu ya. Alright. Parkir dulu kali kita ya, numpang parkir ya. Alright. Udah sampai teman-teman. Mantap dah ini si Ucil Cogan. Hey Jess, sorry lama ya. Iya, gak apa-apa. San, aku pamit dulu ya. Iya Jess, hati-hati ya. Ayo Cil. Yuk. Oke, teman-teman.
Kita sudah sama Jessica sekarang, dan sekarang kita akan nganterin dia ke rumahnya ya. Nanti kalau kemalaman dicariin bapaknya nih, bahaya teman-teman. Loh, kalian juga tuh kalau yang punya pacar ya teman-teman ya, anak orang tuh jangan dipulangin larut malam ya, bahaya ya nanti ya. Tapi enggak lah ya, nih kalian rata-rata nih masih pada sekolah semua ya, nanti aja lah pacaran-pacarannya. Oke, sekarang kita menuju ke rumahnya Jessica yang ada di daerah sini juga tentunya. Kampusnya, rumahnya daerah sini, gak terlalu jauh. Wah, ini trafiknya agak, waduh salah jalan gue. Agak sepi nih ya kalau di sini ya. Yang ramai itu daerah-daerah kota kayaknya ya. Mana nih rumahnya Jessica nih? Aduh, weh, bapak ini gak santai dong ya. Mau ditabrak gue teman-teman. Itu teman kamu yang mana? Aku baru lihat. Itu beda kelas. Emang kamu gak pernah lihat sih? Oh, kenal dari mana? Waktu awal masuk kampus ketemu dia. Temenan deh sampai sekarang. Teman lama berarti ya. Oke teman-teman, kita sudah hampir mau sampai di rumahnya. Hampir aja nabrak di rumahnya Mbak Jess. Oke. Nah, ini di rumah Mbak Jess di depan sini nih. Mampir dulu enggak kamu? Ya iyalah. Ketemu papa kan? Lima dus kan? Kemarin kan udah 10 dus tuh. Sekarang 5 dus lagi. Iya, jadi total 15 dus kan? Udah termasuk sama yang kemarin. Nah, iya. Itu maksudnya tadi. Oke. Ya udah kalau gitu udah semuanya ya. Saya pamit dulu nih. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, tadi kita sudah sama si Ucil dan sekarang kita sama si Ocol ya. Dua brother ini ya yang sudah berjuang dari nol dan sekarang sudah hampir sukses. Dan sudah sukses ya, sudah jadi sultan sekarang. Ini sekarang si Ocol habis ketemu kliennya. Kliennya biasa dia kan jualan susu ya, untuk nganter produk-produk susu teman-teman ya. Sekarang dia ini gak pulang, dia mau ketemu Mbak Rahel teman-teman ya. Jadi ini udah ada janji sama si Rahel buat jalanin bisnis teman-teman ya, buat ketemu sama orang ya. Nah sekarang kita on the way ke lokasi meet up-nya. Waduh, ini bawa Hilux ya, agak kurang kenceng nih, tapi ya gak apa-apa lah ya. Oke. Oh, ini jalan juga agak sepi jam segini ternyata. Biasanya di sini tuh rame banget ya, teman-teman ya. Ini udah lumayan sepi nih kalau kalian lihat tuh. Ya. Jalan tuh. Oke. Ini lokasinya ada di pedesaan kalau enggak salah nih lokasi pertemuannya nih. Wes, ya sorry boy. Agak lumayan jauh sih, teman-teman. Waduh, ini kebut-kebutan semua. Oke. Ini kita naik mobil Hilux ya. Hiluxnya si Bejo. Kalau si ini kan si Ocol kan apa ya mobilnya, gue lupa tuh. GMC ya mobilnya si Ocol ini. Ini bensinnya ada gak ya? Oh, bensinnya masih full sih. Gak perlu takut kekurangan bensin lah ya. Ilalalah nih orang bawa mobilnya gak bener dah. Oke. Kadang ada yang minta di perjalanan ini jangan di skip bang. Kadang ada yang minta di perjalanan di skip bang. Karena kejauhan ya. Suka bingung kadang-kadang ya. Sebenarnya di perjalanan pun seru kadang tuh. Kita buat ngeliatin aktivitas traffic ini gitu kan. Apalagi kalau di first person ini. Tapi gak semua first person enak sih ya. Tapi ini kebetulan di sini enak sih. Ada polisi, tadi gue denger sirine. Mana polisinya tuh? Udah gak ada ya. Alright.
Oh, udah mau sampai nih. Gua rasa kita nggak perlu nyekip deh. Wah, ini ada jalan. Ini dari zaman dulu jalan gak jadi-jadi tuh ya, dikerjain ya teman-teman ya. Misi. Wait, ada geng motor berkeliaran. Aduh. Ini tinggal si Ocol doang yang gak punya apa, yang gak punya jodoh nih ya. Yang belum dapat nih teman-teman nih. Ya semoga dengan dia berbisnis-bisnis terus sama Mbak Rahel, nanti ujung-ujungnya Mbak Rahel jadi tertarik kan, dan si Ocolnya juga tertarik gitu loh. Kita zigzag. Woi, hampir aja. Mau nyalip ya. Aduh. Belum sampai juga nih. Berapa mil lagi? 1,2 mil ya. Enggak terlalu jauh sih kalau 1,2 mil harusnya. Wis. Ini kenapa mobilnya ngaco? Oh, gua ngambil jalur ini ya. Ngaco-ngaco semua anjir. Ini kita kok pelan-pelan gak nyampe-nyampe ya. Jadi gua bablas aja teman-teman ya. Nah, ini udah sampai di lokasi pemotongan kayu kita. Waduh, gelap banget ini. Dikit lagi nih. Sudah semakin gelap hari ini teman-teman ya. Mana? Weh. Ada rusa. Waduh, hampir aja ditabrak itu rusa ya. Bahaya, ini kita harus hati-hati nih kalau lewat-lewat tempat begini nih ya. Kayak ada hutan-hutan gitu di pinggir jalan. Kadang tuh suka ada binatang yang nyebrang-nyebrang teman-teman ya. Ayo pak, ijo pak. Aduh, lama banget kalian ini ijo. Ah, balap. Kita buru-buru soalnya dia. Nah, mana nih lokasi pertemuannya? Oh itu. Nih, ke sebelah kiri teman-teman. Mana sih mbak? Wah, ini ada Alphardnya tuh. Oh, kita nyebrang dulu ya. lampu matiin dulu. Gak enak, orang silau nanti ya. Oke. Sudah ini belum? Op. Alright. Kita sudah sampai di lokasi. Mantap. Hah. Oh, tuh dia tuh Mbak Rahel. Oh, no Alphardnya no. Selalu ya Mbak Rahel ini selalu sama bodyguard, teman-teman ya. Oke. Wah, ini dia rekan bisnisnya. Nah, ini dia. Duduk, Cul. Oh, iya, Hel. Nah, Cul. Ini Pak Susanto. Yang kemarin aku ceritain. Oh iya. Halo pak. Ocol pak. Oh iya mas. Salam kenal ya. Nah Col, bapak ini mau ngajak kamu kerjasama terkait produk-produk susu kamu. Kerjasama gimana maksudnya ya? Gini pak Ocol, saya ini kan usaha di bidang makanan ringan ya. Produk susu Mas Ocol ini kan laris manis dan udah punya nama di mana-mana. Saya berencana buat menciptakan snack yang berbahan dasar susu tetapi menggunakan brand dan susu dari Mas Ocol. Oh, makanan pak. Menarik juga pak. Ya, seperti itu, Mas. Kalau Mas tertarik, nanti kita atur jadwal pertemuan lagi aja. Biar bisa ngobrol lebih serius lah. Oke, baik, Pak. Nanti hubungi saya aja. Nanti saya kasih kontak saya, Pak, ya. Oke, Mas. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, si Oco sudah selesai berbincang-bincang sama bapak-bapak yang ini nih. Gila ya, bisnismen semuanya sekarang dibisnisin ya. Aduh ya, semoga semakin sultan jadi nanti semakin banyak uang teman-teman ya. Biar bisa beli-beli mobil ya, seperti kalian yang inginkan ya, beli mobil dan beli mobil teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu rangkaian GTA 5 Real Life Mode Season 2 episode kali ini ya teman-teman ya. Dan
Tenang aja, ini bakalan coba gue usahain sesuai jadwal lagi dia tayang, walaupun gak setiap hari ya, paling jedanya seharian lah ya, beserta nanti kita 5 zombie, santai aja. Jadi gak ada konten yang gue ilangin sama sekali kok teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Facebook page gue, Mr. Ruli juga namanya, dan follow juga Instagram gue @fahruli24 teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.